Ladies and gentlemen, selamat datang di pertandingan memancing hutan suaka. Pertandingan kali ini akan menentukan siapakah yang akan mendapatkan gelar ahli memancing hutan suaka. Di sudut merah ada Janggitan. Dan di sudut biru, Om Lelepah. Menurut Anda, siapa yang akan menang dalam pertandingan kali ini? Menurut saya, keduanya sama-sama unggul. Keduanya punya kelebihan yang sama dalam hal memancing. Jadi, saya pikir... Yeay, malah tidur. Kacang. Kacangnya Kak, untuk teman nonton. Kacang. Hey, jangan dimakan dong. Hey, itu daganganku. Ah! Aku yang akan menang. Mimpi. Pertandingan mulai. Astaga, lihat itu. Gerombolan ikan datang. Kira-kira umpan siapa yang ada di hati daripada ikan? Ternyata Janggitan. Janggitan mendapatkan ikan pertama. Maaf ya duluan. Ups, sepertinya umpanku gerak lagi. Dapat. Janggitan mendapatkan banyak ikan. Sementara itu Om Lelepah belum mendapatkan ikan satupun. Gimana Lelepah? Mau diem aja di situ seharian? Ingat, ini kompetisi memancing, bukan Fnedi. Tidak disangka-sangka, ikan yang didapatkan besar sekali. Ngapain banyak-banyak, tapi nggak berkualitas. Ngeledek, ha? Situasi semakin tidak tertebak. Apakah juaranya Lelepah atau Janggitan? Ayo pasang suara untuk jagoanmu. Satu tiket, suara 10.000 saja. Ayo. Pasang. Sabar. Yul, uangnya sudah terkumpul berapa? Ya, pokoknya udah bisa traktir orang sehutan sih ini. Mantap. Dapet yang besar lagi. Nyebelkan. Awas saja, akan menggunakan jurus rahasiaku. Jurus api merembus air. Pertandingan Om Lelepah sama Janggitan semakin seru ya. Menurut kalian, siapa yang akan menang? Ngomong-ngomong, di episode kali ini ada banyak lelembut yang muncul loh. Sobat hantu pada tahu nggak? Kalau belum, Suri kasih tahu deh beberapa. Yang pertama, namanya Lalakut. Lelembut yang satu ini menyerupai orang-orang sawah. Kemudian yang ini Aul, manusia serigala yang senang berburu domba. Ada juga Benaun, si mayat hidup. Kemudian Reng Tua Malam, Rabing, Gandarva, Jelangkung, dan lain-lain. Oh iya, ada challenge juga nih dari Ghost Parrot buat sobat hantu yang suka menggambar. Challenge-nya adalah sobat hantu bisa bikin fan art, gambar, atau ilustrasi para lelembut yang ada di animasi kali ini. Setelah itu, jangan lupa upload karya kalian di sosial media ya. Tag halaman Ghost Parrot di Facebook dan mention @ghostparrotcomic kalau sobat hantu upload karyanya di Instagram. Karya yang terpilih akan ditampilkan di akhir episode animasi Ghost Parrot selanjutnya. Oke deh, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa! Thank you.
Ayo, ayo, ayo. Pasang, pasang, pasang. Pizza time.